Universitas Negeri Malang, atau yang biasa kita kenal dengan UM, adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang bertempat di Kota Malang. Sebuah perguruan tinggi unggul yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perguruan tinggi ini terus berusaha mengembangkan diri dan berkarya demi mewujudkan anak-anak yang kreatif dan mandiri. Kegiatan-kegiatan untuk memperlancar akademik menjadi pusat perhatian. Berbagai fasilitas pendukung yang lengkap dan modern telah disiapkan, seperti halnya masjid, asrama putra dan putri, berbagai macam tempat olahraga, dan gedung-gedung fakultas yang menciptakan suasana ideal untuk belajar, termasuk di dalamnya Fakultas Sastra. Jurusan Sastra Arab adalah salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Sastra. Sebuah jurusan yang mampu berupaya dan siap bersaing dalam meningkatkan penguasaan kebahasaan mahasiswa. Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang memiliki visi sebagai unit pelaksana akademik yang mampu menghasilkan lulusan berkemampuan daya saing tinggi di berbagai skala. Di samping itu, jurusan Sastra Arab menjadi rujukan dalam pengembangan bidang keilmuan dan kependidikan bahasa Arab, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kebahasa Arapan. Berdasarkan visi tersebut, jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang menggenggam visi yang berkualitas dalam peningkatan potensi kebahasaan. Di antaranya adalah melaksanakan dan mengembangkan pendidikan bahasa dan sastra Arab yang berkualitas, peduli terhadap kemanusiaan dan berdaya saing tinggi, melaksanakan penelitian untuk pengembangan bahasa dan sastra Arab beserta kependidikannya untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan dapat menjadi rujukan dalam bidang kependidikan bahasa Arab. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang, memberdayakan alumni jurusan Sastra Arab untuk meningkatkan peran dan citra jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Saat ini, jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang memiliki 21 dosen tetap PNS dan 5 dosen tetap non-PNS. Fasilitas pembelajaran yang digunakan di jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang meliputi ruang kelas ber-LCD, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang media pengajaran, dan self-access center atau yang biasa disebut SAC. Di SAC, mahasiswa dapat belajar secara mandiri melalui koleksi perpustakaan atau buku-buku, koleksi perpustakaan virtual atau elektronik, dan program-program TV Timur Tengah maupun internet. Mahasiswa juga bisa belajar kelompok dengan memanfaatkan fasilitas tersebut.
Perpustakaan di tingkat jurusan dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan buku-buku di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Jurusan Sastra Arab sendiri memiliki lebih dari 2.000 eksemplar buku yang sebagian besar berbahasa Arab dalam berbagai bidang seperti bidang agama, bahasa dan sastra, pengajaran dan pendidikan, dan ilmu pengetahuan umum. Perpustakaan jurusan sastra Arab juga dilengkapi dengan penerbitan berkala seperti majalah, buletin, dan koran dalam bahasa Arab. Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang memiliki klasifikasi kompetensi kelulusan meliputi pengetahuan dan pemahaman atau knowledge and understanding, keterampilan intelektual atau intellectual skill, keterampilan praktis atau practical skill, keterampilan manajerial dan sikap atau managerial skill and attitude. Metode pembelajaran yang digunakan jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang meliputi ceramah klasikal, diskusi, tutorial, dan belajar mandiri. Sedangkan untuk penilaian di jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang menggunakan metode kuis, tugas individu, tugas kelompok, pembuatan makalah, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.